السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis ilmu ini, dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Abul Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang dianjurkannya membaca ayatul kursi pada setiap selesai melaksanakan salat-salat yang wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan keutamaannya, di mana membaca ayatul kursi pada setiap dari penghujung salat yang diwajibkan termasuk di antara sebab-sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam syurga. Setelah kita sebutkan kedudukan hadis ini, bahwa ini adalah hadis hasan sehingga boleh diamalkan. Tanpa ada tambahan qul huwallahu ahad. Sebab tambahan qul huwallahu ahad sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah tambahan yang mungkar dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. دري مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أبو سليمان الليثي
Beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang pada akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Al-Khairith bersama dengan yang lainnya dari kampungnya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Dan mereka datang tinggal kurang lebih selama 20 hari 20 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, belajar salat dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Malik bin Al-Khairith. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini secara ringkas, tidak menyebutkan secara lengkap. Adapun sempurnanya hadis ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'i yang bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, haddatsana Malik bin Al-Khairith, telah memberitakan kepada kami Malik bin Al-Khairith. Kata Malik bin Al-Khairith, ataina ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaribun, bahwa kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada waktu itu kami masih muda. Kami adalah para pemuda yang umurnya berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Naam. Masih kuat. Namun bukan berarti bahwa mereka belum berkeluarga. Bahkan mereka atau mungkin di antara mereka telah berkeluarga. Lalu kata Malik, fa'aqanna indahu 20 yawman wa layla. Maka kami pun tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahiman rafiqa. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antara sifat beliau, beliau adalah seorang yang rahim, seorang yang penyayang, rafiq, lembut, perasa. Beliau mengerti keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau mengerti kebutuhan mereka. Beliau mengetahui apa yang diinginkan oleh para sahabatnya. Rahim. Sangat penyayang kepada mereka. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Malik, falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaghna, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyangka bahwa kami telah rindu, ingin berjumpa kembali dengan keluarga-keluarga kami. Kami telah rindu dengan mereka 20 hari 20 malam meninggalkan keluarga dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka tentunya sebagai musafirin. Maka setelah mereka tinggal 20 hari 20 malam itu, Rasulullah melihat bahwa mereka ini
adalah orang-orang yang merindukan keluarga mereka. Mereka ingin bertemu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Salana amma taragna ba'da?" Bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan di belakang kami. Fa'akhbarnahu, maka kami pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga yang mereka tinggalkan. Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim." Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum wa'muruhum. Dan berikan pendidikan pada mereka. Ajarkan kepada mereka ilmu. Dan perintahkan pada mereka perintah-perintah. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza adharatis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum afdarukum. Maka apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian yang mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling besar. Maksudnya yang paling besar ilmunya, yang paling banyak ilmunya, yang banyak hafalannya. Sebagaimana yang dirinci dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka demikian kelengkapan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka dari sini nampak bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini kepada sebahagian sahabat, kepada Malik bin Al-Khairith dan orang-orang yang bersamanya, yang ketika itu mereka sebagai utusan tinggal 20 hari 20 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar tauhid, belajar salat, dan belajar hal-hal yang diwajibkan yang lainnya. Khitab dari hadis ini kepada mereka. Namun tentunya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada salah seorang atau sebahagian dari kalangan umatnya, maka itu adalah khitab yang diarahkan untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diarahkan kepada salah satu dari umatnya, maka itu untuk diarahkan pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nah, namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkas hadis ini dan mengambil potongan riwayat tersebut dan menyebutkan apa yang hendak beliau jadikan sebagai penguat, yang hendak beliau jadikan sebagai syahid dari potongan riwayat tersebut, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar hendaklah mereka mengerjakan salat sebagaimana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Bagaimana cara melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tentunya hal ini mudah bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana takbirnya Rasulullah, bagaimana berdirinya Rasulullah, bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, dan seterusnya dari takbir sampai salam. Para sahabat melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam
dengan perbuatan-perbuatan beliau dalam mengerjakan sholat. Beliau melakukannya agar kemudian dicontoh oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan qudwah, contoh, agar kemudian para sahabat dan orang-orang yang setelahnya mereka menukilkan dan mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semakna dengan hadis ini yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Mimbar Nabi alaihi salatu wasallam 3 tingkat. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan hal ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam salat di atas mimbarnya dan para sahabat mengikuti dari belakangnya. Menunjukkan bahwa Rasulullah salat di tempat yang lebih tinggi dari para sahabat. Dalil ini juga termasuk hujjah yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang mengatakan diperbolehkannya imam berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau rukuk dan tetap di atas mimbarnya, dan beliau i'tidal dalam keadaan beliau tetap berada di atas mimbar. Pada saat beliau hendak sujud, maka beliau pun turun ke belakang, mundur. Ya, beberapa gerakan sampai kemudian beliau sujud di atas tanah. Begitu bangkit ke rakaat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Begitu hendak sujud lagi, maka beliau turun lagi sampai kemudian beliau sempurna mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Inna ma fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini agar kalian menjadi makmum, mengikutiku, dan kalian mempelajari salatku. Mempelajari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat mereka sangat bersemangat menukilkan apa-apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat untuk mereka amalkan dan untuk mereka sampaikan kepada orang-orang yang setelahnya yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Wa'il bin Hujr yang dikenal termasuk salah seorang sahabat yang selalu memperhatikan tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping sahabat-sahabat yang lainnya. Anas bin Malik, Qatadah, Abu Qatadah, Al-Harith bin Rubi'i dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Demikian pula Aisyah dan para sahabat yang lainnya, mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Lalu bagaimana dengan umat setelahnya? Para tabi'in tidak melihat Rasulullah. Para tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya, bahkan demikian pula kita. Ya, kita tidak melihat dan tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah meninggal. Nah, beliau telah berada di alam yang lain yaitu alamul barzakh. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu masih hidup. Rasulullah itu masih hidup katanya. Hanya pindah alam saja. Pindah alam, tapi sebenarnya dia tidak mati. Cuma pindah alam. Ya subhanallah, apa bedanya? Pindah alam, betul. Dari alam dunia menuju alamul barzakh. Orang yang telah meninggalkan alam dunia ya disebut mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati dan mereka juga mati. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Wa qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Sebagaimana telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya.
apakah di saat beliau mati ataukah di saat beliau terbunuh kalian kemudian berbalik dan kalian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yanqalib ala aqibihi fala yadhurru Allah syai'a. Siapa yang murtad tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak mampu. Jangan percaya dengan cerita-cerita kaum sufiyah yang katanya bertemu Rasulullah, yang katanya menjenguk kuburan Rasulullah kemudian kuburannya ya bergetar dan keluar Rasulullah. Itu kalau keluar berarti kan lantainya, dindingnya tuh hancur semua itu. Nah. Ya. Allahul musta'an. Dari cerita-cerita dusta dari kalangan para dajjal, dajjalilah. Nah, beliau telah mati. Lalu bagaimana cara kita mempelajari salat beliau? Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu yang dimaksud adalah kembali kepada sunnah beliau. Mempelajari hadis-hadis beliau. Membaca hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dinukilkan oleh para ulama al-muhaddithun tentang kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari. Nah, dari Sahihul Bukhari dalam kitab shalah di sana disebutkan hadis-hadis para sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam Sahih Muslim atau dalam Kutubus Sunan atau dalam Kutub Al-Jawami' wal Masanid dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para ikhwah sekalian, kita telah diberikan kemudahan di mana sebagian para ulama ada yang mengkhususkan tulisan-tulisan khusus dalam permasalahan salat, dan termasuk di antara kitab yang terbaik dalam hal ini adalah kitab Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kitab beliau yang masyhur Sifatu Salatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, yang membaca kitab ini. Di dalamnya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Bagi yang merasa sulit untuk membaca yang lengkap, maka ada yang pertengahan. Bagi yang sulit membaca yang pertengahan, ada yang ringkas. Ada yang ringkas, yang tidak terlalu pelik dan tidak menyebutkan perselisihan-perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Walhasil, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bagi mereka selain dari kalangan para sahabat adalah dengan mempelajari hadis-hadisnya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, kepada Kitabullah. Dan kembalikan kepada Rasul, yaitu pada saat beliau masih hidup, ada problem, langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat beliau telah meninggal, maka dikembalikan kepada sunnahnya. Dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini adalah kewajiban untuk mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah. Shallu, salatlah kalian. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti tata cara salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tidak memberikan pilihan kepada setiap umat untuk membuat tata cara sholat sendiri. Nah, Rasulullah tidak mengatakan sallu kullu wahidin minkum ala kayfiyati ala ma yasha. Salatlah kalian sebagaimana yang dia inginkan, bagaimanapun cara yang dia inginkan. Tidak. Ada tata caranya, ada kayfiyahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pada kita untuk mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam hal perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan di dalam salat ini termasuk perkara tauqifiyah wa taufiqiyah. Tauqifiyah yang dimaksud masalah tauqifiyah yaitu kita harus berhenti kepada nafs. Kita harus berhenti kepada dalil. Kalau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kita kerjakan, baru kita mengucapkan. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menambah-nambah apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara salat dan dalam perkara-perkara yang lainnya dalam perkara ibadah, maka perkaranya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama ini, apa-apa yang tidak kami perintahkan, yang kami tidak contohkan, yang tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tertolak, tidak diterima amalan tersebut. Karena itu adalah amalan bid'ah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib hukumnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pertama, dari takbiratul ihram sampai selesai. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu, lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu bertakbirlah takbiratul ihram. Pertanda bahwa seorang muslim telah memulai salatnya. Nah, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun berkata selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak menegakkan salat, maka sebelum engkau bertakbir, hendaklah engkau terlebih dahulu mengatakan usolli fardha ini dan seterusnya. Yang berkata itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila engkau hendak mengerjakan salat, sebelum bertakbir hendaklah engkau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ilahi anta maqsudi. Yang berkata itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Nah, lalu dari mana pelajaran seperti itu? Kalaulah yang demikian itu kebaikan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan itu kepada kita. Tentu para ulama telah mencatatnya dalam kitab-kitab mereka sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tapi kan baik, baik apanya? Berarti kalian menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang dalam mengajarkan sholat kepada umatnya. Masih ada kurang yang harus disempurnakan. Nah, itu kan bid'ah. Kata mereka, betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Inilah. Rasulullah mengatakan, kullu bid'atun dhalalah.
setiap bid'ah dalam perkara din, dalam perkara agama itu sesat. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Dan ini akan membuka pintu kesesatan yang meluas. Bermudah-mudahan dalam mengatakan bid'ah hasanah, akhirnya semua perkara bid'ah dihasanahkan semua. Allahumma musta'an. Dari mana pelajaran seperti itu? Perkara sholat itu tidak ada yang modern. Ya. Sholat itu dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang dia seperti itu juga. Tidak diperbaharui walaupun teknologi semakin canggih, kata mereka. Walaupun dunia ini semakin modern, kata mereka. Perkara ibadah itu tauqifiyah wa tawfiqiyah. Harus berhenti kepada nafsu. Tidak boleh seorang itu melewati apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz adzan di dalam sekian banyak riwayat. Lafaz-lafaz adzan itu jelas, ma'ruf. Dimulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Adapun azan itu disebutkan dalam dengan jumlah yang genap. Adapun iqamah itu disebutkan dengan jumlah yang ganjil. Jelas sekali hadis yang menjelaskan tentang azan. Lalu dari mana penambahan sebagian mereka? Sebelum mengumandangkan azan. Oh, macam-macam bacaan. Nah. Walaupun sholawat. Walaupun bersholawat. Dari mana asalnya? Sholawat itu dianjurkan setelah mengucapkan azan. Mengumandangkan azan. Kita dianjurkan bersholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelumnya, mana dalilnya? Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wajib bagi kaum muslimin. Untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari hadis-hadisnya. Jangan menyimpang, jangan menyelisih dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ada perkara-perkara yang memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, perkara-perkara yang cukup pelik. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, seseorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Seperti perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang kedudukan tangan setelah rukuk. Pada saat i'tidal, apakah bersedekap atau diluruskan? Terjadi khilaf. Perselisihan di kalangan para ulama. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, seorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Atau perselisihan para ulama tentang isyarat telunjuk, apakah digerakkan atau tidak digerakkan? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Khilaf yang terjadi kalangan para ulama tentang duduk akhir pada sholat-sholat yang memiliki satu tasyahud. Apakah duduk tawarruk atau duduk istirash? Ini perselisihan yang terjadi kalangan para ulama yang seorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi yang kita permasalahkan adalah mereka-mereka yang menambah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dalam sholat yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah mereka ambil dari mana. Nah. Masing-masing daerah punya tradisi, punya cara-cara tersendiri dalam menambah perkara-perkara bid'ah. Ain ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, "Shallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah tidak mengatakan "Shallu kama ra'aitum syaikhakum yusalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat syekh kalian sholat. Kan tidak. Sebagaimana Rasulullah mengerjakan sholat. Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabatnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat fulan, 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 fulan. Bahwa dari kalangan para sahabat, contoh mereka dalam mengerjakan sholat, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Apa yang diamalkan oleh para sahabat, apabila itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang dicontoh.
apa yang diamalkan oleh para ulama apabila mereka menyandarkan amalan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dicontoh, bukan karena ulama tersebut, tapi karena mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang maksud dari perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah yang dimaksud dengan perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan wajib ataukah sunnah? Perintah yang menunjukkan wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sallu di sini perintah, yakni perintah yang menunjukkan sunnah. Nah, karena ada perkara-perkara yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hukumnya tidak wajib. Nah, oleh karena itu kadang-kadang beliau kerjakan, kadang-kadang beliau meninggalkannya. Nah, seperti misalnya tentang sujud, ketika membaca ayat-ayat tilawah di dalam Al-Qur'an Karim. Nah, kadang-kadang Rasulullah mengerjakannya dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena hukumnya sunnah. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa perintah ini menunjukkan wajibnya. Namun pada hakikatnya, bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ini mencakup kedua-duanya. Mencakup perkara yang wajib dan mencakup perkara yang sunnah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam perkara wajib, maka sholatlah kalian sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan apa yang kalian lihat Nabi SAW mengerjakan di dalam sholatnya dari amalan sunnah, maka tirulah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW dari amalan-amalan sunnah itu. Jadi pada akhirnya hadis ini mencakup keduanya, yang sunnah dan yang wajib. Nah, namun apa yang kita ketahui bahwa itu adalah perkara wajib, maka wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Seperti di dalam hadis al-musi' salatahu, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang jelek salatnya, maka diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam beberapa perbuatan-perbuatan tata cara mengerjakan sholat. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari Bulughul Maram ini. Nah, demikian pula termasuk perkara yang wajib menurut pendapat yang rajih, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu dan yuwazibu alaih, Rasulullah senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Apabila Rasulullah mengerjakan sesuatu dalam urusan sholat, dalam perkara sholat, dalam amalan-amalan sholat, dan tidak diketahui bahwa beliau pernah meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa amalan itu wajib. Nah, amalan itu wajib dalam sholat. Ya, berdasarkan hadis ini. Berbeda kalau misalnya ada suatu amalan, kadang-kadang Rasulullah mengerjakan, kadang-kadang Rasulullah meninggalkan. Ini menunjukkan sunnah. Ketika Rasulullah meninggalkan, menunjukkan bahwa amalan itu tidak wajib. Tapi kalau perbuatan itu terus selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dinukilkan bahwa beliau pernah meninggalkannya, maka dikuatkan dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa amalan tersebut hukumnya wajib untuk dikerjakan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muwaddih, mubayyin, mufassil lima ujmila fil Quran. Rasulullah lah yang merinci, memperjelas apa-apa yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an tidak ada pelajaran rinci tentang tata cara salat. Yang ada adalah perintah secara umum, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rafi'in.
hendaklah kalian menegakkan salat, menunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintah untuk menegakkan salat, tapi bagaimana cara mengerjakannya? Kita tidak mendapatinya dalam Al-Qur'an Karim. Yang menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka Rasulullah yang merinci. Oleh karena itu, apabila seorang mengamalkan Al-Qur'anul Karim lalu dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak mengamalkan Al-Qur'an. Karena ada sebagian mereka mengatakan, saya cukup mengamalkan Al-Qur'an saja. Adapun hadis, saya tidak mengamalkan karena Rasulullah itu manusia biasa. Dia hanya sebagai utusan. Utusan itu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kepada umat ini apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oh tidak demikian. Orang yang meninggalkan sunnah, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak memisahkan keduanya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus di kalangan para ummiyin seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah. Al-Kitab Al-Quranul Karim. Dan Al-Hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya rahimahumullahu taala. Maka keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sunnah berarti tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk merinci dan menjelaskan apa yang terdapat dari dalam Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Quran untuk apa? Untuk engkau wahai Muhammad yang menjelaskan kepada manusia. Litubayyana lin-nas. Engkau yang memperjelas kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya dan menyampaikan penjelas Al-Qur'an yaitu hadis-hadisnya. Tidak boleh dipisahkan. Lalu dari mana kita mendapatkan pelajaran sholat itu, sholat lima waktu dengan tata caranya, kaifiyahnya, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita mendapati sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, dan sholat-sholat yang lainnya, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan munculnya kelompok yang mereka mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Rafi', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ulfiyanna ahadakum muttaki'an 'ala alikati." Jangan sampai aku mendapati salah seorang kalian bersandar di atas arikahnya, di atas sofanya. Ya'tihi al-amru min amri. Mimma amartu bi aw nahaitu anhu. Lalu kemudian ada orang datang membawa sesuatu kepadanya dari perkara-perkara yang aku perintahkan atau yang aku larang. Lalu dia mengatakan apa? Ma adri. Saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi tabi'ana. Apa yang kami dapatkan dari kitabullah itulah yang kami ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu kitaba wa mithlahu ma'a. Sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab dan yang semisalnya ini bersamanya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semisalnya juga datang dari hadis Al-Miqdam bin Ma'dikari yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Walhasil dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan wajib untuk merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah itu salat? Nah, maka dari sini pula kita mendapatkan faedah wajibnya menuntut ilmu syar'i.
wajib hukumnya bagi siapa saja, muslim muslimah. Ya, sebab tidak mungkin seorang itu bisa mengetahui bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah kalau tidak thalabul ilm, kalau tidak belajar, kalau tidak menuntut ilmu. Dari mana dia akan mengetahui bagaimana cara takbirnya Rasulullah, bagaimana bacaan Rasulullah, bagaimana rukuknya Rasulullah, dan seterusnya kalau dia tidak belajar. Maka wajib hukumnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salat demikian pula yang lainnya. Karena tidak mungkin kita akan mengerti agama ini kecuali dengan thalabul ilm, ta'allumul ilmi syar'i. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Harus belajar sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Belajar dari kitab-kitab yang dipercaya, dari para ulama yang terpercaya, dari ustaz yang terpercaya yang jelas menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membaca sembarang kitab. Ya. Jangan hanya terpengaruh dengan judulnya. Tuntunan sholat lengkap. Lengkap sak bid'ah-bid'ahnya juga ada di situ. Nah, saking lengkapnya. Tapi enggak ada dalilnya. Allahu musta'an. Ya. Lihat gimana ya, siapa penulisnya, apakah ini betul-betul mengajarkan sunnah. Ya. Mendidik dengan didikan hadis. Agar kemudian kita betul-betul memahami sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Nah. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah hujjah. Bisa dijadikan sebagai contoh. Sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka itu boleh dikerjakan oleh umatnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka itulah yang diamalkan oleh umatnya. Namun mana yang lebih kuat, ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah? Nah, ini juga yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, namun secara umum jelas ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan. Ucapan lebih kuat dari perbuatan. Namun kedua-duanya hujjah. Kedua-duanya bisa diamalkan oleh umat ini. Berdasarkan umuman dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tauladan yang terbaik. Contoh teladan yang terbaik. Contoh dalam hal apa? Dalam perbuatan dan dalam ucapan beliau. Dan dalam sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Maka ucapan demikian perbuatan kedua-duanya adalah hujjah. Hanya saja secara umum sebagaimana kita sebutkan, ucapan lebih kuat dari perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu kadang-kadang dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan ucapan, apa yang beliau perintahkan, maka itulah yang diamalkan oleh umat ini. Tapi kalau apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum itu adalah boleh diamalkan umat ini, namun ada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya beristri lebih dari 4. Itu perbuatan Rasulullah. Tidak boleh kita contoh, kan begitu. Tak boleh kita mencontohnya. Nah, seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mahar, untuk jadikan istri tanpa mahar, itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi selain Rasulullah kalau misalnya ada seorang wanita menyerahkan diri kepada salah seorang dari antum-antum, ya. Nah, saya mau dijadikan sebagai istri istri Anda misalnya. Hah. Tanpa mahar. Tak boleh. Mahar itu wajib. Nah. Dan kekhususan-kekhususan yang lainnya. Nah, inilah yang kadang-kadang yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Ketika
Di sana ada hadis-hadis yang kelihatan bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Antara ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Seperti misalnya buang hajah. Buang hajah. Buang air kecil atau buang air besar. Ada hadis-hadis dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang, seperti hadis Abu Ayyub melarang umatnya untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Sementara hadis-hadis yang lain dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menghadap kiblat dan pernah membelakangi kiblat ketika buang hajah. Nah, ini bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Ada yang mengatakan apabila bertentangan antara ucapan dan perbuatan, maka didahulukan ucapan dari perbuatan, karena boleh jadi itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang berpendapat yang lainnya yang berusaha menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Ini pembahasan yang cukup panjang yang dibahas oleh para ulama ulusul. Namun inti yang hendak kita sebutkan di sini bahwa apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya itu adalah hujjah yang boleh diamalkan oleh umatnya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat dan faedah pada kita sekalian. Oh.